Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali buat teman-teman yang udah pernah mampir ke channel ini. Dan salam jumpa untuk yang pertama kali buat teman-teman yang baru menemukan channel ini ya. Kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang bagaimana caranya memotong benih padi yang kita semai di atas plastik ya, untuk ditanam menggunakan mesin. Sekaligus nanti bagaimana caranya kita menggulung dan juga memasang di rak mesin tanam ya. Untuk itu jangan lupa di like, kemudian di share ke teman-teman kalian, dan juga jangan lupa untuk di subscribe agar kami lebih semangat lagi membuat video-video terbaru tentang pertanian. Untuk itu yuk kita ikuti aja prosesnya. Nah teman-teman, sebelum kita melakukan pemotongan bibit, sebaiknya kita rapikan dulu ya untuk yang di ujung sini ya. Untuk yang ujung-ujung sini kita potong dulu biar rapi, kemudian juga ujung yang sini ya, biar nanti kalau waktu pemasangan di rak mesin tanam itu lebih enak ya. Yuk kita ikuti. Nah caranya begini teman-teman, kita potong dulu ini ya. Kita buang sisa-sisa yang ada di pinggir ini teman-teman ya, biar rapi. Kemudian ada di sini juga. Nah, lakukan terus ke sana ya. Sebelah sini jangan lupa. Nah, kita lakukan pemotongan teman-teman ya. Kemudian kita buka aja sini. Tertarik? Panjang nariknya terserah teman-teman, menurut kemampuan teman-teman lah, bisa ditarik semua ke sana ataupun diambil dua ataupun tiga ukuran ya. Nah ini teman-teman ukurannya, kita bikin dari bekas sampan pembenihan. Ini kita potong samping kanan, juga samping kiri, dan ujung kemudian atas ya, biarkan. Ini gunanya untuk iku ya teman-teman. Kalau ukurannya ini kurang lebih sekitar 27,5. Aslinya 28, tapi kita bikin 27,5 agar biar enggak sesek ya teman-teman ya. Yuk kita ikuti. Nah pertama teman-teman, ini kan ada sikunya teman-teman. Langsung aja kita pasangkan gini ya, langsung ke siku. Kali kupas dapat 4 teman-teman ya. Harusnya bisa lebih panjang juga bisa, tergantung teman-teman lah ya. Nah, sekarang kita melakukan setelah itu kita kembalikan ke sini ya, langsung kita gulung ini. Nah
Nah, itulah teman-teman ya. Sekarang kita lanjut ke pematangan jerak mesin tanam. Ikuti terus, teman-teman. Sekarang kita melakukan pemasangan bibit di rak mesin ya. Caranya begini, teman-teman. Nah, kita taruh sini aja. Itu teman-teman hasilnya. Itulah tadi teman-teman ya. Mudah-mudahan kalian paham ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.